Hai, selamat datang teman-teman penggemar kuliner khas tradisional. Saat ini kami mampir ke Desa Riang Gede, Kecamatan Pendebel, Kabupaten Tabanan. Dan di depan kantor perbekal desa ini, kami melihat seorang ibu yang sedang melayani pembeli. Dan ternyata ibu ini dipanggil Ibu Ria. Beliau sudah parubaya berjualan bubur, lawar, dan jajan Bali dengan sajian dengan teknik penyajian yang benar-benar masih sangat khas nuansa Bali. Sahabat bisa saksikan berikut ini. Apain kan dagingnya? Bubur, niki, sayur. Iko sarang. Iko lawarnya ya, sayur. Ampun Iko. Nah, itu dah. Wah. Mau nyoba dulu. Enak sekali ini. Khas. Ini ada buburnya matang bagus. Ini lawar nangkol. Bumbunya pas teman-teman. Jadi kalau ke Riang wajib mampir sini. Menarik. Jajan api kan ibu ada. Klaudan. Oh, klaudan iko. Anu modelnya dari selo ubi nge. Oh, laklak. Oh, apamnya ada. Ini yang sambil melali. Tengah ini dosen ibu tertarik. Asli ibu-ibu hebat ini tuh. Artinya, iya tapi ini lestari kuliner Bali. Yang masak siraman bu? Niki beri ya. Menurut yang pas bumbunya. Ya, enak pas. Lawar. Iya iya enak dan gini dan bes apa saya namanya? Iya. Setiap hari kuat ibu tuh. Peragaan kita? Ya kurang siang. Oh iya 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 harus kerjasama saling gitu ya. Udah dasnya bu? 5.000. Wih, sukses Bu nge, pang laris. Ibunya sehat, mudah rezeki. Kalau dilihat, ya ini dilihat kita ulas sedikit ya. Ini buburnya, bulirnya masih bubur seperti masih ada bulir padi, tapi lembut sekali. Ini sangat unik. Biasanya kalau bubur beras ini hancur dia. Kemudian dari segi sendoknya nih, sendok ini di Bali disebut dengan sidu. Ini sendok dari daun kelapa muda atau busung istilah Balinya. Benar-benar alami, nggak ada sendok dari besi atau dari plastik. Andaikan ini Bali nih kasih kayak gini, nggak ada tuh sampah plastik teman-teman. Karena aslinya Bali tuh ya begini. Makannya pakai daun, alasnya daun, kemudian untuk sidu atau sendoknya juga pakai daun. Kemudian bahan-bahannya juga alami, organik. Makanya bagi Bali, organik itu sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Nah demikian dulu, jadi kalau sahabat, kalau teman-teman pas lewat ke Desa Riang Gede, mampir di sini. Terima kasih, sampai jumpa.